dalam bulan puasa ni kena buat. Yang pertama doa, orang yang berpuasa doa, kita doa masa nak makan. Sibuk doa masa nak makan. Allahumma laqad sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sibuk makan. Sibuk doa. Padahal orang yang berpuasa, sedang berpuasa, doanya mustajab. Akak-akak doa lah pukul 10 pagi, lepas sembahyang doa, lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar, doa lah. Waktu itu mustajab. Bukan waktu buka puasa je mustajab. Setengah orang, waktu buka puasa pun dia tak doa. Terus makan je. Allah malaka sumtu, wa bulok tu, wa lapak tu. Inilah penyakit kita. Udah tak ada doa lagi. Dia kerja bulok dia, lapar dia kerja. Ingat, yang pertama doa. Doa orang puasa ni mustajab. Lepas subuh doa. Lepas sembahyang doa, doa. Doa elok-elok. Doa elok-elok. Ya Allah, ya Tuhan, aku banyak dosa padamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Minta. Minta, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Duduk menangis, keluarkan air mata. Ini doa mugo ya badar rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mama ni wala ni sekejap tinggi sekejap rendah apa-apa doa. Cuba tuan-tuan jumpa tu Haji ni minta pinjam negara dia. Tuan Haji minta doa minta demak sikitlah tuan Haji mampu dia tak pergi. Sengah orang doa pukul mulut. Rabbana atina fid dunya. Cuba tuan-tuan jumpa yang Muhammad. Yang Muhammad minta pinjam 20 ni. Dia pun tak bagi ya. Minta elok-elok, bulan Ramadan ni bulan mustajab doa. Sebab tu kita doa, doa, doa. Orang puasa ni doanya Allah dengar. Allah mustajabkan. Kena buat. Yang kedua dalam bulan Ramadan ni benda-benda kena tinggalkan. Benda-benda lara. Wallaghfih mu'ridhin. Tinggalkan benda-benda lara. Zikir pun zikir yang baik ya. Tuan-tuan yang duduk di medan ni pasang lagu hak baik-baik ya. Lagu raya ke tak apalah, taklah lalai. Belum raya lagi, belum puasa lagi, kita dah pasang lagu raya lah lah. No. Siap dah raya dah, penyimpan muha besar pun tidur lagi di rumah. Dia pun tak ngendak anak bulan lagi. Kita dah nampak anak bulan Syawal lah, bukan anak bulan Ramadan. Satu hari di hari raya, dua hari pun hari raya, tiga hari di balai raya, empat hari di lebuk raya, lima hari di pasar raya. Belum puasa lah raya lah. Hara kita. Nampak sangat nak raya, nampak sangat tak nak puasa. Orang puasa dulu lambat laun datang juga raya dia. Jadi tuan-tuan, benda-benda lara dalam bulan Ramadan ni gantilah dengan benda yang baik-baik. Dalam bulan Ramadan dia ada lebih, dia ada kurang. Dalam bulan puasa ni dia ada lebih, dia ada kurang. Lebihkan berdoa, kurangkan tidur. Lebihkan baca Quran, kurangkan berbual kosong. Lebihkan sembahyang sunat, kurangkan buat benda maksiat. Buat benda yang lara. Lebihkan bersedekah, kurangkan pembaziran. Lebihkan ke masjid, jarangkan, kurangkan tidur. Lebihkan bangun semayang malam, kurangkan tidur sampai tak bangkit subuh. Yang ni yang mesti ada lebih kurang, mesti ada amalan yang lebih, mesti ada kurang yang dalam bulan Ramadan ini. Benda yang lara-lara, lagu yang maksiat, yang lagu yang tak faedah, tutup buang. Tuan-tuan, dua-duakan anak ke, naik kereta ke, lepas ni zikir lah bulan puasa, dapat pahala. Sambil buat nak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan sedap. Ini duk lagu Hindustan. Polis tembak tak kena, polis tembak tak kena, polis tembak darah kena. Budak tak jadi tidur budak. Bangun budak tu. Oh, kata budak. Tahu hari ni tak? Lain ubah-ubah lah tuan-tuan. Tak payahlah. Polis tembak darah kena tu nyanyi. Jadi kita ubah lah. Ya. Yang mana tak pedah-pedah tu ubah lah. InsyaAllah. Untuk bulan Ramadan. Benda yang lara-lara ni. Tinggallah tuan-tuan. Yang seterusnya yang kena buat dalam bulan Ramadan ni sunat. Benda-benda sunat tu jangan enggak sunat. Sebab orang Melayu faham sunat ni kalau buat dapat pahala. Tak buat
Tak ada apa-apa tu dia. Salah tu. Sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Tuan-tuan bayangkan, sebiji kurma dalam bulan Ramadan, kalau tuan-tuan sedekah, Allah gandakan pahalanya sebesar gunung Uhud. Sebiji buah tamar, kalau tuan-tuan sedekah bulan Ramadan, pahalanya besar sampai gunung Uhud. Masalah dia, ustaz, buah tamar nak beli di mana ustaz? Ya Allah, tak ada buah tamar, beli buah kurma. InsyaAllah. Bukan masalahnya. Kalau tak jumpa buah tamar, cari buah kurma. Ya Allah. Sebijinya sebesar gunung Uhud. Oh, lepas ni tuan-tuan pergi bagi masjid melawati sebiji, masjid kemesak sebiji. Orang tanya, apa hal sebiji, mak? Itu pun pahala dalam surah. Kamu tahu tak? Aku bagi 4 biji, dapat gunung sekarang ni. Ini pun 3 suku ni. Ya? Dia tak faham macam mana tuan-tuan. Dia kata itu pun kira besar dah ustaz. Tuan-tuan, kita ni kena cari pahala sebanyak-banyaknya. Sebab kita besok di hari kiamat, transaksi kita, term kita di hari kiamat bukan duit, bukan emas. Nak membayar dan nak dibayar di hari kiamat bukan emas, perak, duit, ringgit, dolar, bukan. Yang nak dibayar nanti ialah pahala dan dosa. Itu tukar ganti di padang mahsyar. Tukar gantinya ialah pahala. Pahala kita akan diambil. Kadang-kadang dosa orang akan kita ambil. Kita bawa pahala semayang, pahala belajar, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah. Banyak pahala kita. Tetapi kita membawa juga dosa-dosa. Dosa maki orang, dosa marah orang, dosa ngumpat, dosa buat maksiat. Dosa-dosa inilah yang akan ditanggung balik. Kalau saya maki pada tuan-tuan, tuan-tuan cas saya di hari kiamat. Bayaran dia apa? Kalau didapati saya bersalah, pahala saya akan diberi pada tuan-tuan. Siapa lagi yang saya tuduh, yang saya fitnah, yang saya mengumpat, maka orang itu akan datang minta daripada Allah. Dia kata dekat saya, pahala saya habis lagi pada tuan-tuan. Bila dah habis pahala, rupa-rupanya belum habis lagi orang mendakwa saya. Maka orang itu minta, akhirnya saya tak boleh bayar, dipanggil muflis. Bila muflis, dosa orang yang minta tadi, dosa orang yang dakwa saya, orang tu pula dosanya berpindah kepada tangan saya. Ha, daripada pahala hilang, dosa yang kita pikul. Akhirnya rugi kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni bulan untuk kita cari pahala sebanyak-banyaknya. 2 bulan yang lepas, kita sambut Piala Dunia. Siang malam, pagi petang. Nengok bola, tidur bola, makan bola, minum bola. 2:30 pagi tengok bola. Padahal dia tengok bola tu Nigeria lawan Korea. Korea Selatan bukan pak menakan dia, Nigeria pun bukan anak saudara dia. Tapi dia bangun pukul 2:30 pagi. Kalau 2:30 pagi boleh bangun tengok bola, kenapa tak boleh tahajud pukul 4 pagi, pukul 3 pagi? Ini cabaran pada kita tuan-tuan. Tengok bola di stadium di Dataran Merdeka tu, 60 ribu masuk rekod dunia. Punya ramai manusia. Yang lawannya Belanda dengan Sepanyol. Bukan adik-beradik dia pun. Tapi kalau kita tak boleh bangun kia mulai, tak boleh bangun pada 10 malam terakhir, nampak sangat tak betulnya kita. Ini cabaran untuk kita. Bulan Ramadan ni adalah cabaran untuk kita. Kita nak ingat pada siapa? Ingat pada Allah atau ingat pada apa? Carilah pahala sebanyak-banyaknya tuan-tuan.